Heyo teman-teman Mik Kids, apakah kalian sudah menonton sebelumnya yang membicarakan tentang superhero Avengers? Kali ini kita mau bahas superhero lagi nih, tapi bedanya kali ini dari DC. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Superman, bukan? Mau tahu tokoh-tokoh lainnya? Yuk kita simak bersama. 1. Superman dikirim dari planet Krypton oleh orang tuanya. Dia diadopsi ke dalam keluarga Kent dan dibesarkan dengan hati yang bijaksana sebagai seorang pria bernama Clark Kent. Berkat kekuatannya yang berasal dari matahari, ia menjadi Superman untuk melindungi umat manusia dengan membela keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Dia adalah panutan bagi semua pahlawan super lainnya loh. Keren kan? 2. Batman. Dibandingkan dengan superhero lainnya, Batman memang tidak bisa disebut superhero karena dia hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan. Tapi semua itu ditutupi oleh kecerdasan dan pengalamannya dalam strategi, seni bela diri, dan keberanian. Bayangkan seorang miliarder yang menghabiskan hidupnya membela kebenaran. Itulah Bruce Wayne. Siapa nih yang cita-citanya mau seperti Batman? 3. Wonder Woman. Diana adalah seorang putri, seorang duta besar, dan seorang pejuang. Dengan kekuatan supernya dari para dewa Olympus, dia datang ke Amerika Serikat untuk membela keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Sering disebut sebagai Superman, namun ia muncul dalam wujud seorang wanita. Udah cantik, berani, pintar lagi. Keren sekali ya teman-teman, patut dicontoh nih. 4. Aquaman. Arthur Curry itu adalah nama asli di balik karakter Aquaman. Dikatakan bahwa ia lahir dari putra seorang penjaga mercusuar dari seorang wanita yang berasal dari kerajaan Atlantis. Dari garis keturunan ini, Aquaman menjadi raja tujuh lautan dan penguasa Atlantis. Dia juga salah satu pendiri Justice League dan teman dekat Superman. Nah, itulah beberapa tokoh-tokoh di superhero DC. Tokoh karakter favorit kalian apa nih? Baiklah, cukup sekian. Terima kasih telah menonton video Mik Kids sampai akhir. Mik Kids izin pamit, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe, dan tentunya nyalakan loncengnya ya teman-teman. Terima kasih semua, salam sehat, dadah!